Kasihan Ai-Ai. Kayaknya cuma ini jalan satu-satunya deh. Ini teflon-teflon sama blendernya dijual aja buat bulanan ini. Serius, semua mau dijual? Ya habis mau bulanan lagi, Ay. Kita kan harus bayar kontrakan juga. Bayar pakai apa? Ya, ya daripada pusing ya. Umur mau jual ke siapa? Mbak Marsya aja. Kan kita beli Mbak Marsya juga. Masa dia mau kok beli lagi? Ya gak sih? Ya udah tuh mau cobain, nanti Ay gantilah pasti. Udah gak usah, Ay. Nih punya istri teh soleh bisa. Gak usah ragu-ragu diganti lagi ya, nanti kalau udah punya duit. Oh iya. Oke, Jack Mew. Ya. Dengan Bu Jenny? Betul, Bang. Ah iya, benar deh. Bu. Minta waktunya sebentar boleh? Apa tuh? Ini saya bawa wajan sama blender Bu. Apabila Ibu membutuhkannya gitu, saya mau jual gitu. Masih baru-baru Bu, baru sehari. Saya blender sama wajan buat apaan Bang? Ya buat masak itu Bu, sama bikin jus segar. Bang, saya ini mau ke rumah teman yang lagi ulang tahun. Masa harus bawa-bawa blender sama wajan sih? Emangnya saya mau demo apa? Iya, kali aja butuh gitu. Enggak, Gede. Iya, maaf. Udah cepetan, Bang. Iya. Pas. Pas apa, Kang Udet? Mau pesen? Ayo tuh mau pesen, Bang. Bukan mau pesen nih yang pas, deh. Ah. Apa kamu lihat? Nggak gaul. Ini tuh yang namanya blender, ini wajan. Masa tukang masak di sini nggak tahu alat-alat ini? Begini maksud saya teh, buat apa dibawa ke sini? Odet mau jual semuanya, lagi butuh tiut duit. Oh gitu. Iya sih, memang saya butuh. Karena di sini wajan sama blendernya cuma satu. Pas berarti ya. Udah beli semua aja ya. Mau dijual berapa? 1 juta. Satu juta mah Kang Odet kemahalan. Gini aja ya. Bagaimana kalau 750 ribu? Mau? Jangan 7,5 tuh, lebihin 2,5. Sama aja 1 juta tuh Kang Odet. Iya. Ya udah 750 ribu. Jadi gimana? Yaudahlah mau. Tapi sama plus-plus nak. Ya jus apel sama mie goreng. Iya. Iya. Bang Odet harus bayar rusun ini. Kalau nggak mau bayar, kalian berdua pergi dari sini. Jangan diusir dong Mas. Ini Kang Odet lagi ngusahain kok kerja keras buat bayar rusun ya. Loh? Katanya Bang Odet sakit. Ya, kan harus bayar rusun katanya. Jadi dia maksain, kasihan kan. Lagi sakit-sakit kayak gitu, maksain kerja demi bayar rusun. Makanya Mas sabar aja ya Mas ya. Jangan marah-marah, jangan diusir kitanya. Kita mau tinggal di mana nanti. Ini lagi... Bang? Bang Odet? Bun? Tadi sakit katanya. Alhamdulillah tadi pas Akang pergi siang, saya langsung sehat gitu. Apa? Tadi kita sakit. Pas ya, Kang? Gitu dong. Eh, Kak? Yoi. Namanya Bang Odet nih. Yoi. Oke, Kak silakan nikmati fasilitas yang ada. Yoi. Ingat, ya. Jangan sampai telat lagi. Insya Allah. Oh, kalau telat? Enggak, Kang. Ini sisanya prihatin ya. Eh, tapi kamu berhasil ya akhirnya jual blender sama apa wajan-wajan? Alhamdulillah berhasil, 750 ribu hasil dari jualan itu, 250 ribu hasil dari hari. Itu sisanya. Ai-ai, bangga dihubungin sama Ai-ai. Pokoknya mah, mulai hari ini sampai
sebulan ke depan aman. Terus kalau bulan depan kita nggak punya duit gimana? Ya siap-siap aja, Bon. Ya. Siap-siap apaan ya? Siap-siap pura-pura sakit lagi. Yoyo nggak? Nggak.